bo anenampambo ate bo en ma ate nonton bo apa teh teh. Oke. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Fitriani Andayani. Kali ini saya mau ganti gorden dulu ya, Mak. Gorden kolong dapur. Nah, ini tuh ditarik kuat-kuat. Kemudian dililit. Lilit lagi. Nah, jadi untuk talinya ini tuh cuman apa ya, dimasukin ke lubang gordennya gitu, Mak. Jadi dapur saya ini nggak bisa pakai tongkat ajaib yang stick gitu ya, karena memang kakinya itu menjorok ke dalam, nggak ada tempat untuk menahan kiri kanannya. Terpaksa lah cuman pakai tali seperti ini. Dindingnya keramik itu dibor sama Pak suami ya, pasang baut piser. Jadi kalau ditanya, "Bunda, cantolin gorden dapurnya pakai apa?" Ya udah, ini udah lihat kan, pakai baut piser sama tali gitu. Insya Allah nggak apa, nggak longgar gitu ya, Mak, nggak akan lepas. Nah, cuman saya lilit-lilitin aja kok. Oke deh, jadi ini tuh gordennya udah lama ya, ini tuh dikasih ihop_home tak salah namanya. Dari tadi diam aja gitu, Mak. Nah, jadi ini tuh kita mulai aja deh masak. Ini ikan nilanya udah cair, saya kasih perasan jeruk nipis biar nggak amis. Jadi ikan nila ini kan ikan ternak ya, makan pelet. Jadi biar nggak amis, kasih perasan jeruk nipis sama garam. Kita diamkan dulu sebentar, supaya hilang amisnya sama lendir-lendirnya tuh ya. Sama ikan patin gitu juga, seperti ini. Diajarin Mak Anjang sih. Ini asam apa, asam jawanya mau dicairkan dulu. Enak ini nih hitam. Iya mah, nampak ini hitamnya. Beli pasar. Udang. Udang. Nah. Adik mau udang. Nah. Soalnya udah beli ini.
Ya, di utama kue. Sama kue? Kue apa? Entah, nanti tahu. Itu nanti untuk deh. Entah apa di omongnya. Nggak usah masuk pasar, banyak virus. Nanti hati-hati aja. Biar bunda aja yang beliin. Berarti yang apa itu kan? Yang kayak nenek suka itu. Iya. Ada kuah gula merahnya. Roti jala. Wow, warna. Tahu. Iya, Rina di enten nona di atas. Nampan. Kita gendong. Karena nanti. Hati-hati nawa si anak-anak. Nawa di anak-anak nanti. Nangis? Nanti nana. Luka nak. Tak berdarah. Aisyah jahat nana dah isah. Wadi kalau dah besar tak berdarah lagi tu. Tak ayo nang apa dah atau ayo? Sak sayur. Tak ana. Nana yang nak kalah ayam. Ayo ayam. Lagi malas cerita, udah deh liatin aja ya mak ya. Lagi malas ngobrol. Nah ini tuh ikan yang udah direndam sama air jeruk nipis sama garam ya, udah dibilas. Insya Allah nggak bau amis lagi, nggak licin gitu ya. Oke, ini udah disayat-sayat, tinggal taruh di piring yang tahan panas. Satu aja deh, keduanya lagi mau digoreng. Ini air asamnya ya. Jadi di air asam jawanya ini langsung saya kasih aja garam sesuai selera ya. Kasih sedikit gula. Oke, jadi ini udah wangi. Iya. Tadi apa air asamnya udah dikasih garam tadi, mau di apa ya
siram ke ikan. Oke, jadi ini dia ikannya. Sekarang kita tinggal kukus. Nah, jadi ikannya ini cuma digarem sama kasih bubuk kunyit ya. Jadi ada yang komen gitu, "Bun, kalau goreng kasih bubuk kunyit." Ya, dulu kalau di kampung yang goreng memang kayak gitu ya. Kasih kunyit, bawang putih, garam. Cuman ini saya nggak pakai bawang putih ya. Cuman bubuk kunyit aja sama garam. Udah, kita mau goreng. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga ya masa hari ini. Ini ada tim ikan nila ya dikukus. Ini dia. Kita langsung nanti deh. Nah, ini tuh ada rebusan pucuk ubi lagi. Daun singkong sama daun kates ya, daun pepaya. Kemudian jengkol lagi. Jangan protes ya mak-mak ya. Mumpung masih murah dan dapat gratis kemarin dari mertua saya, ini yang saya beli pasar ya, yang dari mertua masih direndam. Nah, ini saya goreng lagi habis yang saya beli, dan ikan nilanya juga digoreng. Rencana mau saya siram pakai ini cabai rawit, cuman kasihan nanti Dek Ara kan kepedasan. Ini udah pedes, ini pedes. Akhirnya saya pisahin aja dan nasi dingin. Oke deh, terima kasih ya mak udah nonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye bye. Jengkol.